Ini saya lagi di perjalanan. Pokoknya lucu sekali, ada nenek-nenek yang lagi dagang. Kemudian menghampiri saya, terus maksa nyuruh beli dagangan itu. Padahal saya tidak mau, terus maksa katanya harus dibeli, harus beli. Ini katanya, tapi dia kan pakai bahasanya, bahasa Jawa saya gak ngerti juga. Kata supir saya, dia nawarin katanya, tapi maksa gitu. Akhirnya saya beli ya. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi Adil Tona. Jumpa lagi di channel saya, Mukmin Ainul Barok. Baik, sekarang saya ini Mas Nak berdua sama supir saya ini, Mang Yaman Suryaman, si tukang kamerawan yang suka ngoceh. Kemarin waktu sebelum kamera selawatan ngomong terus panas aing tongong kena buruk ke Iqbal. Pada waktu itu teh si Iqbal lihat jidatnya mengerut gitu karena kepanasan kayak semut terek-tek. Nah ini kayaknya kayak si semut terek-tek. Sekarang saya ini sama Mang Yaman berada di Jawa Timur. Pantingan Jawa Timur nih, di perjalanan menuju ke Blitar. Semoga insya Allah nanti malam habis. Kira-kira mau yang perjalanan kita ini berapa jam lagi? Oh, masih jauh nih. Jauh, masih jauh. 14 jam. Tadi saya berangkat malam, jam 11 malam ya. Ini baru saja jam 7. Ya. 73 menit sudah. Atau baru sampai di apa? Baru sampai di Mantingan. Apa Mang Yaman nih? Hah? Kan ke foto begini. Mang Yaman apa? Wow, besok tengah itu. Nah, ngerti nggak? Tuh, lagi masukin ke YouTube ini, Bu. Okay. Masukin ke YouTube. Mau apa ini tapi kok, ya? Banyak. Orang ngerti. Apa ngomong apa? Masih pagi. Tunggal nawar, masih pagi, walah apa-apa. Mang Yaman, sih gak ngerti. Oh, maksudnya mau dibeli. Oh. Berapa, Mang? Berapa ini? Ngerti gak? Sabar aja. 2000. Sabar ramai lagi nanti ya. Aduh bingung saya ini. Tiba-tiba di perjalanan ini harus datang ibu-ibu yang dagang, saya tidak ngerti bahasa Jawa. Dia itu ngewu mikir kan ini kalau. Rong ngewu. Mikir kan. Bosen sama kayaknya ngewu ya Pak Pak itu kok dia. Kayaknya ngewu. Ini yang lama ya Mas. Nah, ya sudah gimana? Dia ini katanya di foto itu loh. Oh iya, luar biasa nih ibu-ibu nih. Suruh maksa beli ini katanya saya, ini nggak tahu berapa. 5.000 ya? Bukan, bukan kaki 5.000. Berarti kok ini kata Niki kok? Rong kantong. Ipa, Niko. 5.000, 5.000. Kalau kapan Niko aku nuatan Niko, wong kain semua ini kok? Kok beli kok mokso ya? Jual belinya mokso. Ibu. Ibu. Atung. Aduh, Farah gak ngerti Mang Yaman. Atung tangiter, katanya telas. Anakku nang kono kuwi. Nah. Napa piye nang sampean no? Apa nih? Milu kesampaian. Nggih. Tasikmalaya. Nggih. Jauh nang Bandung. Aduh. Oh, nang Bandung Tasikmalaya jauh. Barang. Lah, melok kono kok jauh. Oh. Oke, okay. Iya Mang Yaman. Dan maksa-maksa katanya harus diberi jenis ini tuh berapa biji ya? 1 2 3 4 5. Ini harus 5.000 katanya. Berarti satu bijinya 5.000 ya. 1.000. Oke deh, enggak apa-apa ya. Saya akan beli ya 5.000. Demi ya cukup satu aja ini. Satu. Saya enggak ngerti bahasanya, aduh, kacau. Jawa yang saya sama sekali enggak ngerti. Ngerti dikit-dikit.
dengan bahasa Jawa saya gak ngerti. Cuman alhamdulillah supir saya ngerti dikit-dikit ya. Ya. Yuk. Oke. Oke, Mang Yaman. Oke, sahabat semuanya, itulah lukaliku perjalanan kami di perjalanan inilah. Kalau jalan itu seperti ini saya. Jadi ya, kalau sudah jalan itu jadi anak jalanan lah. Grup Vespa. Oke, kita lanjut ya. Masih ya, jauh perjalanan kita karena harus menempuh berapa jam nih kita? Wah, belum 5 jam. Hah? Sekitar 5 jam, 6 jam lagi sejauh. Nah, perjalanan saya ini sekitar 6 jam lagi ya. Iya. Baru nyampe di Blitar. Jadi tadi malam jam 11 malam. Ini kurang lebih perjalanan saya 14 jam di perjalanan. Jadi harus istirahat. Oke lah, kita lanjut santai ya. Yuk. Oke, sekian dulu bagi sahabat yang mau bergabung di channel ini. Silahkan dukung dengan cara subscribe, like, and comment. Jangan kemana-mana, tetap channel ini. Nanti kita akan lanjut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ntar. Oh.